Neng kana, neng Aur Malintang. Udah aja, Bang. Taruhannya apa ya, Bang? Hah? Apa? Taruhannya kita ini di sini. Enggak tahu ya. Coba pergi ke sana sih. Ikutin. Tandanya apa? Di foto, Ayung. Di foto. Coba batas pondasi. Nah. Batas pondasi coba. Batas pondasi coba. Dah tak kencang tu lagi di lagi yang meter ni. Ha? Pondasi tu dia pondasi. Alah. Masuk buat itu. Lambat tu dia. Ya. Tunggu, tanu. Dari lagi. Di tanu. Tolong tengah biar enggak melengkung di. Pegangin tengah di. Ketemu, dah. Lapen tangan. Ah, itulah dia. Dah. Hah? Udah lurus kan? Pola bagian duit ini. Berapa meter itu? Ya, berarti ini. Dua puluh enam meter? Iya. Sama kan? Agak sini sebenarnya. Ini kak ke sini sikit lagi. Bukan. Ke sini. Ya, kalau mau tapi ini ya kalau ukurannya ini. Ya. Itu aja ke sini. Sini lagi. Coba ulang. Ulang. Tegangan. Nah. Gitu. Masih ke sini. Turunin. Coba. Nah, coba tegang lagi, Pak. Tegang. Yong. Tegang setuyung. Dah. Ya, pas kan? Ya. Ya, dah. Nih. Pas ini 385. Dah. Baiklah. Ini penting. Terus sampai bawah terus. Kan udah ini kan? Ya. Nah, yang di tengah ini kita ukur lagi. Sampai bawah terus. Karena kita martil besar tadi. Kita enggak bawa. Yang tengah kita ambil lagi. Udah. Taruh yung. Kau padu nak itu nak tu dia.
Oh, mukanya nambale. Ya, kalah. Nambale. Meter ke belakang eh? Sampai ke ujung ke pari belakang tuh. Oh, nambale sampai ke pari belakang. Ah, ya. Ini sampai ke pari belakang. Pari kada do pari belakang. Ko ko mau mari di. Mari. Kayo. Bah. Ko ko ganti ya. Ini tegang aku mulai ya. Tegang nih. Lembos bagi mamak macam itu bagi ini. Iya. Iko kan laba kaluan ini bagi kami. Itu batas di sini kalau ditentukan. Kalau perlu dikasih patok atau ton nanti. Ton belakang beton itu. Tidak usah dipagar. Kan pagar tinggi berpisah kita jadinya. Nah, dia tuh punya depan ini, punya umi depan tinggal 15. Berarti 15 sama 16. 16 itu patok itu tuh. Kan lurus sampai ke belakang. Kami yang berampe. Bulok, hijau, si yang cetek, kuning berempek, beras sisa kami bagi empek lo kalau hilang belakang apa, tidak perlu terlalu biasa kurang, kalau kurang kan ada protes batu, kadang ini belakangnya, sebab ini nentu, kita pada main kan, ambo sebagai mama, ini nentu, ambo tak kena, ambo kecil pendas, kokor luar, doa siap lagi ambo, masih ada catatan dari ambo, enggak usah harta kita perdebatkan. Tegaklah bergaris lurus, gitu kan? Tapi seling marilai, tak lebih atau kurang jadi sana, tidak perlu kita punya lah cara. Understand? Atau pusat pun perlu kita anak kedua dia. Bilang. Sebab dia uni mengkonyol buat macam itu kok. Ini tujuannya akhirat, bikin rumah untuk masyarakat, bikin musala untuk kita bersama. Amin. Itu. Sebab kita yang rumah akan memelihara harta yang ada. Understand? Ada belakang bukan ambo mandi mayali ahli pesakoke ndak ambo dek karno ambo dia nang tahu belakang rumah Cak Ani punya siapa kita, ibu punya oh jadi lebar belakang berapa jadi kan lebar depan 16 lebar belakang 2 kali 16 lah 2 kali 16 jadi iya. Rumah Bu Cak Ani tadi 16 sana tadi maksudnya di belakang rumah Bu Cak Ani itu siapa lagi punya bagian ibu oh sone yo berarti yang dari patok sini sampai ujung sana tadi 16. Iyo. Pengukuran pertama kali tadi 16. 18. 18. 18 tambah 16. Iyo. Jadi 30 lah. Ya banyak punya yang ibu hidup lah. Lebihnya belakang itu. 18 tambah 16 30. Hah? Kalau perlu kita survei ke belakang, yuk. Ya. Yuk survei ke belakang. Ini Pak tinggal. Oh, jadi lebar di belakang ya? Iya, belakang berbentuk nih kan. Bentuk L begini berarti ya. Akhirnya nanti badan lebar depan 16, lebar belakang 16 tambah 18. Ah iya, gini bentuknya nanti di pusat orang ini punya ibu itu panjang belakang kecong sini. Ya, jadi yang depan ini 16, belakangnya 16 tambah 18. Iya, tapi panjang sananya kita belum tahu. Sampai pari. Semuanya 8 hektar. Makanya makanya tadi semua 8 hektar. Iyalah. Semuanya 8 hektar. Kurang lebih. Balik nih sini nih. Ah, separuhnya ke sananya, jadi ibu. Ininya 4.
Kalau dia setuju, kalau enggak setuju ya kita hitung semua pakai buku lagi. Kayak kalkulator. Kalau kita di sana ini kan open aja, enggak perlu terlalu mendetail. Masalahnya ini harta tua kan. Harta tua. Tapi kok jalan pakai lok, eh? Jalan pakai lok pun tanah awaknya, kan? Nah, inilah bentuknya. Sampai sini? Iya. Sampai sana? Iya, sampai parit ada itu, tuh, anu, tuh. Sana jalannya jauh dari kali. Yang mana, Pak? Pengen tahu ini Batang Pinang ini. Hah? Batang Pinang yang apa ini? Tunggu loh, batas di samping tadi itu kan ada parit tuh, seluruh Batang Pinang ini. Di belakang Mabuk Cani, kan di Mabuk Cani ada Batang Pinang sebaris. Oh iya, iya. Terus sampai ujung sana. Ya kan? Ujung sana, kalau jalan ujung sana itu jauh. Jauh. Nah, sampai ada lagi pagar di sana. Rumah ibu ini mulai dari sini. Tuh udah kita lihat, kita tembak tuh garisnya di sini. Wah. Tuh, di sini nih. Kesananya punya ibu. Ya kan tadi gang sini, sininya pergi sini kan. Sampai ke sana punya ibu sampai ke belakang. Berapa meter sih? Enggak tahu. Kira-kira 100 meter lagi kesananya lah. 100 meter. Ya. Ya dari Batang Pinang tuh ke lagi. Dari sini kesananya 100 meter. Dari sini ke sana 100 meteran. Iya. Kalau enggak saya tarik. Kalau kesananya ngitungnya mudah. Arit 16 18 34. Ah, 34 ya. Ya, 34 ke sininya, sampai ke sininya. Ke sananya sampai parit itu bagi 4 lagi nanti. Ya, pada pandai orang berempat tuh. Iya, iya. Ya. Nanti rencana batas-batas orang ini mau si tanam Batang Pinang nanti dulu Batang Pinang. Oh, iya. Tapi batas sisanya di belakang tuh Itu kan harus dikue juga. Itu mana ada pancang, Wak? Tadi basi-basi. Baluinya itu. Nanti kalau dia jadi itu nanti ada tugu segempe gitu buat. Bukan segempe ya, Wak. Tunggul. Itu tanggulan itu. Salah kencin kan ada pagi mah. Banda. Yo lawa buat lawa buat pondasi ya. Sehingga ujung pondasi itu sampai lo kemari. Kelakar punya uni. Luwih lo lah, Wak. Ini mumpung lagi ada, apa mau diukur dari sana ke sini? Jadi gini mungkin kepengennya itu, dari depan sampai belakang itu ada garisnya. Entah pohon pinang kah atau apakah. Oh, pohon pinang lah. Karena si Koko kalau ada batehnya dari sini 34 meter. Ah, ukur lah. Ah, iya. Ukur lah. Ini. Maksudnya nanti dipatok gitu loh, Pak, dikasih pohon. Pohon, ya. Ya. Kita kan... Enggak oyong macan. Berarti pas sore gitu. Nampak dia nampak. Dah. Jadi batasnya pohon pinang-pinang itu ya. Tanah sana lebih rendah. Tapi paritnya kan enggak nampak toh, Pak? Pak Cia. Paritnya kan enggak nampak. Enggak ada li parit itu dah kan.
pagi ke mana? Iya, tengok pagi. Kau pun kak? Pagi subuh. Nak, tidak ni kau kau yang batas kolak kah? Pagi jaya nampak ramai. Nak lalu pagi. Kau kau sampai situ ah, nanti yang mana? Sudah tu pagi ke sini ya, 10 meter. Jauh buat saya. Jauh kan menjauh punya wah. Nanti dia terjauh, nanti. Ah, itu mungkin memang jauh, kan? Dia kan dekat saja jauh. Kamu dekat noko. Kalau si nak tu siapa buat sama siapa, bentuk. Ada bentuk eh. Tep sago. Muka siapa pun sago nasi songkok sini. Kalau kalau ada tambahan ke belakang kencing, tiap keluar gawa. Iya. Kalau berindu nanti dipesah. Ada sekitar 10 meter tanah kita masuk ke tanah orang kesannya. Ya kan iya kan tadi kan. Oh gitu. Hawa yang, hawa yang. Ini loh. Ini loh keluar. Sini, sini, sini. Nah, yang ini tanah kita kan, ini buat yang bakal duluin kita. Kalau abang dulu, daripada kita ke sana kantornya. Kalau kalau dibagi kebesaran kepada yang tua, tapi enggak perlu diperbincangkan. Oh, memang sekarang ini kebesaran kepada yang tua? Ya. Tempat juga diletakkan pak itu ini karena yang tua. Tempatnya Rafdi berapa meter lebarnya? Ini ke sana bagi 4 lah tuh. Oh, belum tahu lebarnya berapa, belum diukur. Antara 10 ke 10 pokok. Ampe deh ya. Si Jun. Iya kok dari skopi mulai akan buat lo. Si Jun. Iya. Cina. Cina. Si Rupi lah. Sayang. Dia masih dapat tiga orang itu. Boleh kini. Iya, tiga orang kini. Apa tiga orang itu? Iya dapat 10 ya 10. Oh gitu. 15 ya 15. Lurus pula belakangnya. Sampai batok tadi. Oh, tapi belum pernah diukur sampai berapa? Depan aja baru ukur, belum diukur. Cuma belum ya. Kayak gitu aja, bagi tiga aja. Sebab, makanya cerita bagi tiga. Estimasi. Iya, hasilnya saja, duit dibagi tiga gitu aja. Misalnya kelapa dapat 10.000, gitu ya. Ah, nanti kita nanti baru dipatok pakai pinang lurus-lurus. Cek sama para sirap di punya kerja tuh. Understand? Ya, untung Rafdi di Padang ya. Iya. Nggak payahnya ke Bandung aja ke Jakarta, Jogja kayak dah. Untuk diketahui. Iya, ini generasi penerus kok mah. Ya, pelaksanaan di kampung Sirabdi itu kan. Orang rantau bukan pelaksanaan juga, tapi yang ringan. Yang ringan. Ya. Pelaksana yang berat ya, kampung, ya ringan di kampung. Enggak orang tahu. Kok namanya kerjasama kan gitu kan? Iya. Kok enggak serahkan aja sama Pak Cik sendirian? Iya. Enggak boleh sama si Cik. Iya. Boleh juga. Pak Cik sendiri aja ngerjain semua. Mana boleh kan? Iya, mana boleh. Jadi betul. Heeh. Tapi angin. Kita ngobrolnya di rumah. Bunyinya tinggal kan? Tinggal, Ibu. Ibu batuk bunyinya tinggal. Batuknya udah sembuh. Cuma bunyinya yang belum sembuh. Iya lah. Tak mau gede lah. Gede sadar.